Kita akan membuat bubur kacang hijau. Bahan yang digunakan 150 gram kacang hijau yang sebelumnya sudah direndam selama 6 jam, 800 ml air, 50 ml santan kental, 100 gram gula merah yang sudah dicairkan, 1 lembar daun pandan, jahe secukupnya, 2 sendok makan gula pasir. Pertama-tama, panaskan air hingga mendidih. Masukkan daun pandan, jahe, dan kacang. Rebus hingga kacang empuk. Setelah empuk, masukkan semua sisa bahan. Bubur kacang hijau siap disajikan.